لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في كل لمحة ولا في السماوات، في كل لمحة ولا في السماوات، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد، لا إله إلا الله الأمر رابع تاري. اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia di manapun kita berada, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam Nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain وجمعنا وإياه مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. آمين. Pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah sebagai lanjutan daripada bahagian yang kedua daripada formula aqidah ahli sunnah wal jamaah, kitab qawaid al aqaid. Dalam masalah adanya kita wajib dari segi aqidah mempercayai bahwa jejantas
jembatan yang kita akan lalui setiap orang. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun yang melainkan akan melintasi jantas itu atau jembatan itu. Sesudah kita dihisap, mudah-mudahan kita selamat untuk menuju ke syurga, mudah-mudahan selamat. Kalau tak, akan jatuh ke bawah kepada neraka. Nah, wal'iyadu billah. Yaqulul imam, naf'ana Allahu bi'ulumihi fid darain wa yu'mina bi anna as-sirata haqqun. Dan mesti dia orang yang beriman ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan Rasulnya, wajib dia percaya bahwa as-sirat itu, jejantas itu, tetean itu adalah benar. Tidak boleh diingkari. Ay sabitun kaunuhu fil akhirati sunnatan wa ijma'an. Dia merupakan perkara yang sabit. Yakni ma sabata min ad-dini bid-darurah, mengikut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut ijma ulama. Kalau sudah ijma, tidak boleh dibantah. Nah. Kalau bercakap mengenai hadis, kemungkinan orang mengatakan dilalatu dhaniyah. Kalau sudah diijmakan, maka tidak ada usaha untuk mengingkarinya. Nah. Al-Qur'an menetapkan menetapkan hukum. Memperkenalkan hukum kepada kita. As-sunnatu mubayyinatun lahu. Wal-ijma'u menghilangkan syubhat yang kemungkinan terdapat dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu. Jadi Al-Quran menetapkan hukum dan as-sunnah menjelaskan, sama ada penjelasannya melalui kata-kata ataukah tindakan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah takriri apa yang dilaksanakan oleh sahabat di hadapan Rasulullah sallam atau sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam mengakui atau dia diam tidak. Nah, diamnya Rasulullah sallam dianggap pengakuan. Sebab kaidah usul mengatakan wala yajuzu as-sukutu 'anil bayani 'inda waqtil hajah. Nah, tidak mungkin syara akan diam daripada menjelaskan hukum pada sesuatu yang terjadi bila mana diperlukan keterangan. Nah, apa pula ijma', dia punya tugas ijma' adalah datang untuk mengemaskinikan hukum yang telah dijelaskan, ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Sunnah. Dan menghilangkan syubhat, sebarang syubhat yang boleh dilontarkan oleh orang-orang di dalam pada hukum yang telah tetap ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dia menjelaskan, dia menetapkan, dia menghilangkan syubhat dan menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kerana tidak ada ijma' melainkan ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah ada ijma' tidak boleh diingkari. Pengingkaran itu adalah menyebabkan kita boleh keluar daripada Islam. Itu bahas politik, keluar daripada Islam. Wahuwa, dan dia itu yakni as-sirat, jejantas itu, jisrun mamdudun, jembatan yang terlentang, terbentang.
ala matni jahannama, di atas neraka jahannam. Tingkat yang pertama neraka jahannam. Kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh ke bawah. Paling panas. Kalaulah neraka jahannam paling panas, panas dibandingkan jauh lebih panas daripada api yang ada di dunia ini, bagaimana tingkat dua ke bawah? Tingkat tiga lagi panas. Tingkat empat lagi panas. Tingkat lima lah lebih panas lagi. Tingkat enam, tingkat tujuh adalah sampai ke puncak untuk orang-orang munafik. Yang sudah mengatakan kebenaran, dia dimutarbalikkan kebenaran. Hati-hati. Hati-hati memutarbalikkan kebenaran. Nah. Munafik ini sama ada orang yang mengaku Islam sendiri atau daripada orang kafir sendiri yang mengatai kebenaran, tidak mengikuti kebenaran. Lalu, dia memutar kembali ke lain kebenaran. Nah, kerjasama lagi dengan sebagian orang yang mengaku Islam untuk memutarbalikkan kebenaran. Darkil asfali minan nar, tempatnya paling bawah, tak ada alasan. Nah, saat sudah mengatai kebenaran, dia pura-pura tak tahu kebenaran. Kemungkinan kebenaran itu dijadikan jembatan untuk masalah dia. Nah. Bagaimana sifatnya? Surat ini ahaddu minas saifi. Lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minas sya'rati. Dan dia lebih halus daripada rambut. Macam mana nak melintas kira-kira? Bagaimana selamat? Kalau bukan daripada rahmat, daripada Allah, kemudian berkah amalan soleh kita. Ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Daripada hadis Salman Al-Farisi. Dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan juga oleh rawahu Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 8 1.4 wal Hakim fi mustadrakihi 8891 wa Tabarani min hadits tawilin min hadits sayyidina Abi Umamah. Nah, nomor 7812. Nah, jadi bagaimana mengingkarinya? Yang mengatakan lebih tajam daripada pedang, nah, lebih halus daripada rambut, sebagaimana dalam hadis Muslim an Abi Sa'idin al-Khudri qala balagani annahu adaqqu min ash-sha'rati wa ahaddu min as-sayfi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana orang tu dia punya amalan baik, kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana satu jalan yang lurus ni? Jalan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dalam sunnahnya, hadisnya. Jalan yang telah dilalui oleh para sahabatnya. Jalan yang telah dilalui oleh keluarganya. Oleh orang-orang yang salih, syuhada wa salihin. Nah. Jalan yang betul. Sekadar kita melalui jalan yang benar ini, maka sekadar itu as-sirat yang lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut, akan meluas bagi orang yang nak melintasi titian itu. Sejauh mana kita dapat mencegah syahwat kita, maka sejauh itu jejantas itu akan meluas. Kita tengok luas. Sudahlah luas. Dengan adanya syahwatnya, dia dapat kontrol. Naam.
dan dia tundukkan dan dia bersabar dalam mengatasi masalah itu, maka sekadar itu dia boleh melintas dengan sekuat semampu mungkin dengan power cahaya. Cahaya amalan kita. Azan berkemandang ke langit, cas. Rasulullah tak tengok siapa di samping dia. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tindakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita melintas bagaikan kilat? Sudahlah luas diluaskan oleh Allah. As-sirat itu bagi dia, dia lagi kuat api neraka takut sama dia. Nah. Ada orang yang jalan cepat, macam naik unta, naik kuda. Ada orang jangan pelan-pelan, panas tu. Panas tu kenapa? Karena kita dulu di dunia sekali beramal soleh ikut cahwa kita. Nah. Ada orang nak jatuh pegang, naik lagi. Sehingga pun selamat juga tengok. Alhamdulillah Allah selamatkan saya dari kamu. Oh. Ada orang nak sampai jatuh bawah. Nah. La ilaha illallah. Ada orang pertengahan jatuh. Ada orang baru nak melintas jatuh terus. Nah. Terutama orang-orang yang munafik. Mempermainkan agama. Kita nak keikhlasan. Bukan action. Kita nak keikhlasan. Jadi, وَأَيُؤْمِنَ بِأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌ وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَتِّ جَهَنَّمْ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ. نعم. تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه. نعم. كاكي orang kafir akan tergelincir. Baru naik tergelincir ke bawah. Nعم. Lalu apa? Tergelincir ke bawah karena itu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut pilihan mereka. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Wa hadainahun najdain. Kami memberikan jalan, memberikan hidayah, memperkenalkan jalan. Jalan yang benar ke surga ini dia. Jalan ke neraka ini dia. Pilih mana suka. Siapa yang nak beriman, kata Allah silakan. Siapa nak kafir, silakan. Siapa yang mau menantang Allah, silakan. Ingat, api neraka yang akan membakar. Bihukmillah. Nah, Allah telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi kita yang pilih. Nah, pilihan ada di hadapan kita. Makanya kita banyak berdoa supaya Allah selamatkan. Itulah cantiknya kalau kita belajar berwudu. Mengikut konsep Al-Imam Al-Ghazali nanti akan datang. Waktu kita sabuk kaki kita, kita mengatakan Allahumma sabbit qadamayya hataini ala shirat. Ya Allah, jadikanlah kaki saya ini tidak tergelincir ke bawah. Waktu melintasi api neraka. Jadikanlah dia tetap di atas as-sirat. Nah. Boleh ditambah. Ada orang tambah. Allahumma thabbit qadamayya hataini ala as-sirat. Naam. Wafiqni fil 'umuri alayhi kal barqi misalan. Illa firdausika al-a'la murafiqan fiha. نبيك المصطفى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. Dan berikanlah taufik kepada kami ya Allah untuk melintasi
sirat mustaqim kepada al-firdausil a'la. Meskipun amalan kita tidak memberikan jaminan untuk ke firdausil a'la, tetapi kita minta. Dengan adanya kita berdoa, insyaAllah itu merupakan tanda Allah nak terima doa kita. Nah, siapa tahu satu amalan yang kita lakukan dengan berdoa, Allah terima kita. Terutama kita berada pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, atau Allahumma barik lana fi Sya'banina hadha. Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'banina wa balighna Ramadan warzuqna barakati lailatul qadr. Naam. Ya arhamar rahim. Kita berdoa. Karena Allah mengajar kita begitu. Idza sa'altum fas'alu al-firdausil a'la, bila mana meminta daripada Allah, minta yang paling tinggi, syurga yang paling tinggi, al-firdausil a'la. Naam. Dia kata dalam perumpamaan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ha. Kalau jatuh, jatuhnya di bulan. Masih tinggi lagi. Ha. Tapi kita nak minta firdausil a'la. Kalau jatuh, jatuh tingkat 6. Lagi tinggi. Masih tinggi lagi. Kalau jatuh pula, tinggal 5. Yang penting jangan jatuh kepada api. Api neraka. La ilaha illallah. Naam. Tazillu alaihi aqdamul kafirin bihukmillahi subhanahu fatahwi bihim ilan nari, maka dia dicampakkan. Naam. Dicampakkan, mereka dicampakkan kepada api neraka. Wa tasbutu alaihi, ya Allah, mudah-mudahan kita selamat. وتثبت عليه اقدام المؤمنين بفضل الله تعالى بحكم الله بعدل الله بحكم الله سبحانه العادل. Kaki-kaki orang kafir akan tergelincir ke bawah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, lalu dilemparkan masuk api neraka. Adapun orang-orang yang beriman, وتثبت عليه اقدام المؤمنين bifadlillahi wa rahmatihi, dan kaki-kaki orang yang beriman akan teguh tetap di atas as-sirat. Mudah-mudahan kita boleh berjalan cepat kuat. Bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Kita nak tanya diri kita, betul enggak kita orang beriman? Rasulullah memperkenalkan prinsip keimanan di dalam hadisnya yang sahih. Begitulah yang dipahami daripada Al-Quran. Apa kita percaya tentang rukun Islam yang 5? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ترى وتقيم الصلاة bagaimana pelaksanaan sembahyang itu, وتؤتي الزكاة apa kita sudah keluarkan zakat, terutama pagi ini zakat yang wajib, apalagi zakat yang sunnah, apalagi yang wajib, zakat kita ke mana? Apakah orang yang 8 itu min asnaf 8 menerima? Apakah anak yatim kita terpelihara? Orang fakir miskin? Yakinkah zakat kita sudah sampai kepada yang meminta? Bagaimana kita nak tolong orang? Bagaimana harta kita? Nah. Kita mesti yakin. Watasuma Ramadan, sudah hampir ini. Bagaimana pelaksanaan puasa kita? Tentunya walaupun bagaimana kita nak melaksanakan, kita kan
mesti bermasalah. Maka ditekankan puasa sunnah. Wa anta hujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan haji mengikut kemampuan kita. Kalau tak mampu, tak apa. Ada orang naik haji, pinjam bank. Sudahlah berdosa besar. Tak diterima lagi haji ini. Tak pinjam di bank. Ribah. Nah. Uang kembali dengan uang. Nah. Ya, itu perinciannya, tapi saya rasa kalau nak haji, karena kita ini istata' ilaihi sabila, orang melaksanakan haji bila orang yang mampu. Nah. Kemudian rukun iman, macam mana kita dengan rukun iman? Nah. Apa kita sungguh beriman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa kita melaksanakan tuntutan Islam dan tuntutan keimanan dengan tepat, mengikut konsep al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Konsep yang dijelaskan oleh ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf inilah, ilmu al-ihsan inilah yang dapat mengemaskinikan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip keimanan. Sebab ihsan ini merupakan kesimpulan amalan kita melalui undang-undang yang zahir yaitu al-Islam dan undang-undang yang batin yaitu al-iman. Apakah tiga-tiga perkara ini rukun agama ini kita laksanakan dengan baik supaya kita punya kaki ini boleh teguh di atas surat mustaqim. Nah, okay. Makanya ulama kita mengatakan sekadar kita dapat berpegang teguh dengan Islam dapat mencegah kita punya syahwat, sekadar itu asirat akan meluas dan akan terang. So dia gelap, api neraka gelap, yang menerangi berkah amalan kita dan berkah kita mencegah syahwat kita. Nah, apa kita demikian? Nah, kalau demikian, alhamdulillah. Fayusaquna ila daril qarari. Maka mereka akan diantar. Yusaku kepada daril qarar, tempat yang berkekalan. Al-jannatil ma'wa ya Rabbul Dahil Islam. Allah yang bercakap ini pun berkatakan doa untuk insyaAllah dengan selamat. Saling kita berdoa dan saling membela. Dan itu pentingnya kita mengenal orang-orang yang baik dan supaya kita selamat. Jadi as-siratu haqqun. Setelah itu bagi orang yang beriman, wa yu'mina bil hawdi al mawrudi, dan wajib dia percaya kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disiapkan. Dikatakan setiap nabi, setiap rasul ada dia punya haud. Yang paling hebat haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Nah, ada pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarruq. Nah, dalam mensyarahkan ini. Nah. Yang boleh minum katanya, nah, adalah orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Nah. Qabla dukhulil jannah. Nah. Sebelum masuk syurga, ijma'an. Mengikut ijma' ulama'. Tapi yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, wa ba'da jawadi sirati, sesudah melintas di jantas itu. Nah. Sebagaimana di situ. Nah. Ya, boleh saja dua kali. Nah.
Ada yang mengatakan dua kali sebelum melintas orang-orang yang beriman pasti sah keimanannya. Kalau sudah minum tuh mengikuti ijma sebelum melintas jejantas. Okay. Jadi kalau sudah minum yakin. Yakin bahwa kita adalah orang beriman. Kalau orang kafir tak mungkin. Kita jangan tertipu dengan tak pengenalan kita Muslim. Belum tentu. Kita mesti cek keimanan kita. Makanya mesti belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat nanti minuman daripada telaga Rasulullah SAW. Rasulullah yang memberikan kita nanti insyaAllah banyak berselawat. Allah. Mengikut Al-Ghazali adalah kita akan minum setelah kita melintasi jejantas itu. Wa yu'mina bil haudil mauludi haudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhu al mu'minun yani dun al kafirin. Orang beriman saja akan minum qabla dukhulil jannati. Tapi di sini dikatakan ba'da dukhulil qabla dukhulil jannah wa ba'da jawazis sirat dua-dua. Naam. Sebagian ulama ada mengatakan sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan sesudahnya. Tapi Al-Imam Ghazali mengatakan sebelum dan sesudahnya. Qabla dukhul jannati wa ba'da jawadi sirati. Bagaimana pandangan ini? Ya ini namanya min furu'il aqidah. Kalau seandainya mengatakan sebelum melintas ya berpegang teguh dengan perkataan itu dengan pandangan itu sebelum melintas itu ijma. Kalau mengatakan juga sudah melintas mereka punya dalil dan Al-Imam Ghazali ambil dua-dua qabla dukhul jannah wa ba'da jawadi sirat. Naam. Qabla dukhul jannah. Dikatakan qabla dukhul jannah wa ba'da jawadi sirat. Berarti sebelumnya tidak ada dia. Dia tidak ambil. Pandangan Ghazali wa inda al-muallif wa ba'da jawadi sirati. Ijma'an qabla dukhulil jannah. Kata. Sebelum masuk syurga. Yang sudah diijma'kan oleh ulama. Kita pertama dulu bagaimana orang minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki sini. Apakah sebelum melintas atau sesudah melintas? Nah. Yang diijmakan oleh ulama enam adalah sebelum masuk syurga. Enam. Okay. Ada mengatakan sebelum, ada mengatakan sesudah. Tetapi yang sudah diijmakan oleh ulama adalah sebelum masuk syurga. Nah, kalau dia sebelum melintas, sebelum masuk syurga. Sesudah melintas, sebelum juga masuk syurga. Enam. Pandangan Al-Imam Ghazali qabla dukhul jannah wa ba'da jawadi sirat. Setelah melintasi jejantas. Maksudnya sebelum melintasi jejantas baru nak melintasi baru itu tak minum lagi. Tak minum lagi daripada Al-Kawthar. Nah. Ada yang mengatakan sebelum ada juga sebelum melintas Al-Quran sesudah melintas. Tapi ijma'an sebelum masuk syurga. Sebelum masuk syurga. Nah. Subhanallah. Nah. Tapi yang ijma'nya yang penting jangan mengingkari adanya al-haudhil maulud. Nah. Tentunya katanya Al-Imam Zarruq yang diijmakan adalah sebelum masuk syurga. Kena mengatakan yang sebelum melintas nah, itu banyak pertanyaan syubhat yang didatangkan. Wala kulli hal boleh saja. Tidak ada masalah. Boleh terjadi sebelum melintasi
ya jangan tes supaya kalau yang minum pun tu daripada umat Rasulullah masuk neraka untuk diproses. Ya. Diproses setelah dikeluarkan. Dan mudah-mudahan dengan minum air telaga itu dia tidak dahaga. Nah. Tapi Al-Imam Ghazali pandangan dia adalah nah, sebelum sesudah melintasi as-sirat al-mustaqim. Ya, ada yang mengatakan sebelum, ada yang pandai mengatakan sebelum melintasi, sebab mengatakan sebahagian orang itu daripada sahabatnya jalan nak menuju kepada telaga Rasulullah SAW, minta juga. Rasulullah SAW panggil sini-sini. Mereka menjauh. Dijawab bahwa mereka itu menjauh karena mereka adalah berbuat bid'ah. Adalah orang ahli bid'ah. Mereka menjauh. Itu dijelaskan dalam satu hadis dalam Aqidah At-Tahawiyah. Adalah buku Aqidah At-Tahawiyah. Tapi yang ditegaskan oleh Al-Imam Ghazali sebelum masuk syurga dan sesudah melintas. Kalau ada yang berpandangan bahwa sebelum melintas tak ada masalah. Yang penting dia tidak mengingkari. Jadi itu pandangan. Jadi pandangan Imam Ghazali, orang-orang yang beriman akan minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah melintasi jejantas dan sebelum masuk syurga. Ada sebagian pandangan mengatakan sebelum melintasi as-sirat al-mustaqim. Ada mengatakan dua-dua. Sebelum dan sesudah. Nah, ini dikatakan furu'ul aqidah. Akhirnya yang tepat, ijma'an, jangan ingkari. Telaga itu ada. Man syariba minhu, kita pindah. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abada. Barang siapa yang sempat minum seteguk, bagaimana kalau dua teguk? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kausar, zam-zam, kausar. Udah, ya? Allahu Akbar. Allah. Dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Arduhu masiratu syahrin. Ya. Lebar dia saja. Ya. Perjalanan sebulan. Allah. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani. Air dia lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-asali, dan lebih manis daripada madu. Allah. Ada madu yang manis sedap. Coba kita minum atau makan madu daripada sidr daripada Hadramaut. Manis tapi sedap. Mantap ya. Ada madu yang manis, madu palsu, sampai di sini merusakkan tenggorokan kita. Kalau madu yang asli, lagi kita sedap masuk sini. Ini madu daripada yang kita, yang ini air daripada Al-Kautsar, lebih manis daripada madu. Dan nanti madu di syurga lebih hebat lagi. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Haulahu abariqu, di sekitar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat banyak cerek-cerek untuk dituangkan. Abariqu jamak daripada ibriq. Adada nujumis sama'i, sejumlah banyaknya sama dengan bintang-bintang di langit. Banyak tu. Fihi pada
Al-Had ini mizabani, dua pancuran, yusabani minal kawthari, dituangkan bersumber daripada al-kawthar. Inna a'tayna kal-kawthar, wa salli li rabbika wanhar. Wa salli li rabbika wanhar. Kalau baca ini, bayangkan, minta supaya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tuangkan kepada kita minum daripada al-kawthar itu. Naam. Yusabbani min al-kawthar. Naam. Masya Allah. Allahu Akbar. Naam. Naam. Dikatakan sini, wa arduhu masiratu syahrin. Naam. Kata Imam Zaruwa fil hadith ma yaqtadi 3 ashhur. Kalau mengatakan 3 bulan. Tapi sini masiratu syahrin. Selesai. Ini siapa nih tadi? Tuan. Nah. Kemudian masuk pada bahasan baru. Wa yu'mina bil hisabi. Nah. Wa yu'mina bil hisabi. Dia wajib beriman kepada al-hisab. Orang akan dihisab depan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafawutin nas fihi. Dan orang berbeda-beda dalam dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hisaban asira. Ada orang hisaban yasira. Hisaban asira orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu di dunia berbuat begini, ata diingkari belakang. Seakan-akan Allah tak tengok, seakan-akan Allah tak mengetahui, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu terus inna lillahi ke neraka terus. Adapun orang yang beriman yang takut kepada Allah, Allah perlihatkan kamu dulu berbuat begini. Dia mengakui dan dia takut bila mana Allah bongkar rahasianya. Dan dalam riwayat dia melihat ke belakang takut. Kata Allah, tak usah tengok ke belakang. Kita berdua saja. Allah. Orang yang selamat, dia tidak akan membantah. Makanya itu, bila mana syarak menyampaikan tentang hukum dia, yang sudah jelas, jangan membantah. Jangan pura-pura pandai. Nak mentawilkan. Nanti akan terbawa-bawa sehingga berjumpa dengan Allah, kita banyak membantah. Jangan banyak bantah. Makanya itu orang yang tak banyak bantah ini kedudukannya dalam agama sangat tinggi. Nah, itu perbahasannya lain pula. Kita dah selesaikan akidah. Nah. Wa yu'mina bil hisabi wa tafawutin nasi fi, orang beraneka ragam. Katanya lain-lain dalam hisab ni. Ila munaqashin fil hisabi. Yang orang yang menentang Allah waktu dia dibentangkan dia punya amalan kejahatan atau di dunia, dia debat pula Allah. Itu pekerjaan orang yang suka debat-debat ni agama ni. Sudah jelas dia debat-debat lagi, terutama orang-orang liberal ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Digelentang agama. Mesti kasih kopi yang tak ada manis. Ini kopi manis. Diberikan kopi yang tidak manis. Suka membantah. Wa ila musamahin fihi. Kepada orang yang dimaafkan oleh Allah namanya hisab yasira. Hisab yasira ini nanti akan datang pembahasan dia gimana Allah menghisab-hisab yasira.
وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهو المقربون. Ada orang yang tidak dihisap. Nah. Dia akan datang pembahasannya. Nah. Dan orang yang masuk di syurga tanpa dihisap, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Insyaallah esok kita akan membahas tentang al-hisab. Nah. Al-hisab, bagaimana penghisaban itu? Kita jangan lalu gitu saja, kita esok kita akan ralat balik. Sebab kita mengetahui dengan tepat hisab. Apa yang dimaksud al-hisab al-asir dan apa yang dimaksud al-hisab al-yasir. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang mendapat al-hisab al-yasir. Esok insyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Kita tengok pertanyaan. Kita hari ini berapa nak? Hah? Hah? Di Meraja. Tulisannya tak cantik. Jangan lama-lama sama orang tiba. Bosan pula. Baik. Ada. Ya ahlan wa sahlan. Masya Allah. Pertanyaan ada terjemahan Abi Abdillah siapa ya? Ini dia siapa? Ah ini. Ini. Tiga lagi. Mata buka eh. Berapa orang yang hadir ni? Orang baru chatting. Ada pertanyaan. Ya ahlan wa sahlan. Kelihatan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين وجعلنا لسان صدق في العالمين اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد وخاصة المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فتنان.